Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Murdoko, mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional tahun 2023. Hadirin sekalian, asupan gizi yang berimbang pada 1000 hari pertama kehidupan adalah momentum. Momentum emas untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting dapat dimulai dari mengubah pola makan ibu hamil dengan mengatur porsi isi piring dengan kandungan gizi seimbang yang terdiri dari protein hewani, vitamin, mineral, dan makanan berserat tinggi. Makanan sehat tidak harus mahal. Pilihlah yang memiliki nutrisi tinggi, seperti ikan dan telur yang mudah didapat, termasuk dengan memanfaatkan sumber pangan lokal. Anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang akan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia. Dan anak yang sehat merupakan pondasi penting bagi kemajuan sebuah bangsa di masa mendatang. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mari kita cegah stunting dengan memberikan gizi berimbang dan dengan memanfaatkan protein hewani yang ada di sekitar kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.